pada Pablo, kita kena lihat bagaimana survival mode. You know, kita nak ketengahkan adalah survival mode di kehidupan orang kata yang paling lama, paling terawal di tengah-tengah ibu kota kita Kuala Lumpur ni. So kehidupan flat daripada Pablo bukannya mereka ini tidak mampu untuk berdaya saing dengan masyarakat di tempat lain, tidak. Di budak di flat, mereka lebihkan kepada survival mode. Okay, bila nak survival mode ni, tidaklah mengatakan bahawa mereka harus buat something yang different, you know, something yang menyalahi undang-undang ke ataupun tidak. Itu cuma adalah salah satu komponen di dalam kita punya untuk, you know, survival ni. Yang paling Pablo nampak ketara dengan realiti adalah mereka menekankan pendidikan. Pendidikan adalah utama, teras utama untuk ubah life you, bukan dengan buat benda yang menjual dada, you know, terlibat dengan kongsi gelap ataupun mengganggu ketenteraman orang lain ataupun boleh orang kata kita kata-kata. Kena hidup dengan perkara ataupun aktiviti yang menyalahi undang-undang. Tidak, tidak. Di situ yang Pablo dapat nak tekankan pada anda semualah, ada setengah orang di tempat mereka tinggal tu mempengaruhi kehidupan mereka. Ada setengah orang melihat bahawa kehidupan mereka yang sebenarnya serba kekurangan itu adalah pemangkin mereka untuk keluar daripada kesusahan untuk kepada kemewahan ataupun kesenangan hidup.